Jangan diminta, nggak boleh. Enggak. Mas saya punya, bukan punya Om Sigit juga, punya orang banyak katanya. Lu bukan banyak. Punya Om Sigit itu. Om Sigit punya kita gitu. Kalau Om Sigit nanti protes. Jadi kenapa kalau tadi benar kalau salah benarnya nanti kursi Om Pak Ji ya. Karakternya itu suaranya kan kasar apa? Kasih surprise tuh. Masterannya sesuaiin seneng. Ya, apa ini? Buka sendiri. Nah, buka sendiri. Diangkat ke atas. Hah, diangkat ke atas. Ini diangkat ke atas. Nah, kan gitu. Ayo. Buka sendiri. Oke, itu lagi satu. Satu, dua, tiga. Terlalu. Bismillah itu mana guys? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya. Izin ya. Oke, satu, dua. Iya, mana dia? Hah? Kaki nyamping kan mas, lain kan. Perbedaannya nyeting cepet apa enggaknya? Cari badannya yang kecil mesti cepet enggak anu nyetingnya. Dibanding badannya yang gede, bulunya yang tebel itu lebih lama. Sama lebih kayak kenari. Ya? Ya sama kayak kenari. Sama kayak kun nah, gitu kan. Kecil gitu cepat mapannya. Adakah ciri-ciri sikusumu yang burung lover yang kamu miliki enggak kira-kira? Si beda jauh ini paruh itu semuanya tebelnya bukan main. Iya. Bedanya di situ. Di proporsi kepala sama paruh ini gedean paruh itu semua. Coba kamu tanya-tanya lagi apa? Terus bahunya enggak ada itu semua, rata dari leher sampai ini. Enggak ada tekukan. Tekukan itu? Enggak ada. Di sini dari atas ini leher itu rata. Rata ya. Itu kenapa napasnya panjang banget. Jadi dari sini mereka bisa ngelihat ciri-cirinya burung lover yang napasnya panjang apa itu ya. Itu. Kalau enggak panjang biasanya cerewet. Dari kaki juga enggak sih panjang? Dari kaki. Kaki enggak. Apa kamu hau-hau dulu ada yang tanyain tentang tadi udah Udah ini. Ya ini burungnya sebenarnya guru kecil.
karena lokal, bener-bener hasil lokal, ternakan lokal. Jangan minta, nggak boleh. Enggak. Masalahnya punya, bukan punya Om Sigit juga, punya orang banyak katanya. Lu bukan banyak. Punya Om Sigit itu, Om Sigit punya kita tidak. Gitu. Kalau Om Sigit diprotes. Jadi kenapa kalau tadi bentar kalau salah benarnya nanti kursi Om Pak Haji ya. Kalau kenapa Pak Haji-nya sendiri tidak menguburkan? Karena ini permintaan awalnya lah dari lovers ya, teman-teman yang pecinta lover diawatkan dulu lah Pak Haji, biar ada kalau temannya ya, belum lihat, ya belum lihat bisa nyampe ke sini. Untuk mungkin lihat. Om juga akan bertanya sama Pak Haji Sigit, sampai kapan itu Pak Haji Sigit? Nah, Om belum tahu mungkin jawabannya dari teman-teman semua. Nah, jadi dari teman-teman semua begitu ada. Nanti ucapan, Om Sigit buatin replika. Nah, replika. Ini emang sungguh-sungguh diabadikan. Banyak yang pecintanya, yang banyak juga yang pengen seperti Kusumo ini dalam sejarah kehidupannya. Beneran apa ketika? Beneran ini belum buat si real. Aku suruh ngekek dulu. Om Sigitnya malah gak punya rekaman Kusumo kekek. Namanya yang punya siapa? Brand? Brandy ya? Wah, wow, Brandy itu banyak sendiri. Sama Mas Panji. Banyak malahan. Berarti sosok Bang Brandy ini jagonya ya. Mana Brandy itu? Saya belum kenal juga, itu mana orangnya? Ada ya, biasanya sering dari pertama kali ini 8 banteng itu motor loro tuh. Iya. Mas Brandy. Oh, Mas Brandy. Subscribe YouTube Mas Brandy. Gitu. Hei, jangan dia macam apa lagi? Iya, ayo nanya apa lagi? Apa dari segi matanya kah? Kamu akan tanya ke Om Sigitnya. Matanya blue. Jenisnya apa? Tanya. Jenis warnanya apa? Nek, jenis warnanya Om Sigit gak bisa mastiin karena apa? Pas dulu nanya, buh yang jual itu bener apa enggak juga dia gak pasti. Kalau dilihat dari mata sama bulu sama kakinya, itu semua itu silangan Nyasa sama Lutino. Nyasa sama Lutino. Jadi induknya antara Nyasa sama Lutino. Nah itu silangan itu. Makanya dapat kakinya warnanya pink. Gitu ya Pak Ji ya? Kayaknya kaki-kaki nopo, kaki-kaki Lutino. Jadi tapi kaki Lutino, tapi kok ada garis-garis merahnya, nggak full pink gitu. Nah, itu sing bikin nano bingung ya. Juga. Unik di situ ya Pak Ji. Nah, ya bikin bingung. Ini di lehernya kan bulu-bulu Lutino. Tapi di belakangnya bulu-bulu emas. Di punggungnya kok ada uwingnya bulu perak. Nah, itu kan bingung kan itu jenisnya. Tapi lebih kecenderung nah, ini sebenarnya pastel kuning. Iya, lama-lama jadi ke pastel kuning, kepala apa nih? Kakine pink. Dulu padahal ijone awal itu ijone ijo banget. Ijo gelap. Taruhnya enggak warna apa taruhnya? Taruhnya merah-merah terang gitu. Ada pertanyaan Om yang mantap Pak Sigit. Kamu sampein tapi ya. Ciri-ciri bunglokbot itu dilihat dari sosok fisiknya seperti apa yang bagus untuk ulang lagi yang kencang suaranya. Ciri-ciri burung lovebird yang bagus itu apa? Dari fisik ya? Nek bagus, semua bagus. Nek yang bedain itu kita cepat jangka waktunya mapanin. Itu ada badannya semakin apa? Semakin pendek, agak kecilan. Terus apa? Lehernya kencang, bulunya tipis, itu lebih cepat nyetingnya daripada yang bulunya tebel. Itu nek ciri-ciri fisiknya. Nek bagus, semua bagus. Ya. Tinggal waktu mapannya, kan gitu. Kembali lagi kecepatannya, yang tadinya merawatnya seperti apa. Nah, terus kalau dari dominannya, Om Haji Sigit lebih seperti apa kalau dipilih dari, kalau Om Haji Sigit melihat? Selain tadi mainnya senengnya, seneng warnanya. Senengnya warnanya kayak gimana? Om Sigit paling enggak suka itu apa? Bukan enggak suka. Om Sigit kenapa enggak ijo standar kenapa? Ijo standar nyetelnya paling gampang. Om Sigit Pak dari awal itu seneng nabrak pakem orang bilang apa? Dulu katanya cuma ijo tok yang bisa buat lomba suara. Kenapa Om Sigit nyari yang warna anu terus dapat Kusumo itu? Katanya pastel putih nggak bisa. Om Sigit nyari pastel putih setting lapangan dulu ada Princess. Terus Lutino mata hitam katanya nggak bisa. Lutino mata merah katanya nggak bisa. Mata merah dulu ada Gendis.
mata hitam ada nopo lupa namanya itu ada. Terus katanya biru kan enggak ada. Ada kenongo. Om Sigit sedang nabrak pakem. Cuma nopo perbedaannya? Kalau yang mutasi itu di panasnya. Semua sebenarnya intinya buat bisa buat main. Tapi untuk mutasi ya, yang gampang nyetelnya, nyetingnya, cepat mapannya, sing ngandung geng uing.